Kembali lagi bersama saya William Basri, dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berjalan-jalan ke Taman Simalem. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu, Taman Simalem itu berada di daerah Tongging ya. Kalau kita dari kota Medan, kota asal saya, itu kita pergi dulu ke Brastagi melalui Sibolangit. Dari Brastagi kita menuju lagi ke kota Kabanjahe. Dari Kabanjahe kira-kira paling 20 km lagi sampailah ke Tongging. Nah, jadi di video yang sebelumnya teman-teman lihat, itu adalah Sibolangit. Itu adalah trek pertama kali yang kita lewati menuju sana. Di Sibolangit tersebut ada namanya Green Hill yang tadi saya videokan. Itu adalah sekomplek villa lah ya, bisa dikatakan villa begitu. Namun di dalam Green Hill itu ada tempat permainan, wahana permainan yang bernama Hill Park. Jadi teman-teman jika pergi ke sana ingin merasakan wahana bermain seperti Dufan, Sibolangit ada yang namanya Hill Park. Nah, ketika teman-teman ke atas lagi, ada namanya juga satu wahana permainan juga yang bernama Mickey Holiday. Jadi terserah teman-teman mau main di mana, sama saja. Jadi setelah kita di Sibolangit ya, di video sebelumnya kita lanjutkan perjalanan kita ke atas. Dan ternyata anginnya kencang banget. Ya, ternyata anginnya sedang kencang. Itu tempat saya berhenti itu adalah penatapan. Penatapan itu adalah suatu tempat perhentian di mana di situ ada banyak orang yang menjual makanan. Teman-teman bisa makan jagung di sana, pop mie dengan pemandangan hutan di Brastagi tersebut. Sangat indah. Tapi penatapan itu kan tempat posisinya tinggi. Memang biasanya di sana itu sering hujan, terjadi hujan. Jadi pada saat keadaan tersebut saya tidak memusingkannya. Saya pikir ya biasalah karena kan penatapan itu tinggi. Jadi ya wajar aja kalau anginnya kencang. Kita pun melanjutkan perjalanan. Pada saat di perjalanan itu cuacanya udah ekstrim lah, udah buruk, anginnya kencang, hujannya mulai deras, dan sampai di Simalem itu hujannya belum berhenti. Oke, setelah dari situ kita bayar, kita masuk, nanti harga price listnya saya videokan. Langsung tuh saya tanya teman saya bilang saya ingin ke tempat yang hall itu yang bagus banget yang saya lihat di internet. Itu di mana? Teman saya bilang nih di One Tree Hill katanya. Saya bilang oh di One Tree Hill ya. Kebetulan saya kan belum pernah ke sana, baru pertama kali ini. Jadi ya saya ikut kata dia, pergilah kami ke One Tree Hill. Jadi di One Tree Hill itu teman-teman jalannya sangat, kita itu pertama kali kita mendaki karena dia ada di atas tebing lah ya. Dan One Tree Hill itu artinya itu satu pohon di atas tebing gitu. Ada satu pohon doang sampailah kita di atas. Dan ternyata ya teman-teman, di sini dingin sekali. Saya sedang berada di Taman Simalem. Mana tuh utangan suaranya? Di belakang saya berada di One Tree Hills dan kami sedang salah. Kami maunya pergi ke yang di Danau Toba-nya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ya,
tapi kami pergi ke sini. kami salah pergi. Dan di sini sedang di belakang situ ada jurang, jurang yang ngeri banget. Saya sampai tadi lihatnya, saya sampai tak pernah dekat. Kemudian ini ada embun yang banyak embun di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, Watery Hill-nya itu di belakang, guys. Nah, itu. Ini adalah Watery Hill-nya. Dan di sini lagi hujan. Hujan deras. Nah, itu ada abang-abangnya. Buat teman-teman yang mau kemari, pilih cuaca yang baik kalau lihat. Nah, itu abangnya itu sampai pakai apa? Pakai tolongan. Bang, kami mau juga. Gitu, guys, ya. Kita lihat di belakang nih, guys. Ini sudah putih semua. Itu belakangnya itu jurang itu, guys. Dan tinggi banget. Jadi, teman-teman harus hati-hati ya. Di sini aja jangan main-main. Ini sorry banget videonya getar, saya nggak pakai apa-apa, saya nggak ada stabilizer, tapi nanti coba saya rekamkan lagi daerah-daerah di sini ya, guys, ya. Ya, ternyata hujan deras di atas, dan untuk teman-teman ketahui hujannya itu nggak main-main, itu sampai kabutnya itu kencang banget. Dan pada saat kami di sana ada banyak terjadi insiden. Kebetulan kami kan naik motor tuh, jadi jas hujan tuh saya cuma kaitkan gitu doang, dan ternyata jas hujan saya terbang. Ini videonya. Dan setelah kami mengambil jas hujannya tersebut, kami pun berteduh. Oh ya, sebelum saya lupa katakan, sebelum kami mengambil jas hujan itu, saya sudah menggunakan tripod saya untuk berencana mengambil banyak shot lah di situ, membuat video kan, seperti biasa. Jadi, pada saat jas hujannya terbang ya, kami fokus ke jas hujan, karena jas hujan kami cuma satu. Bayangkan, kami keluar kota, jas hujan cuma satu. Kami tentunya, ya kalau nggak ada jas hujan pasti susah dong, nanti naik motor kemana-mana. Kami kejar jas hujannya sejak sampai terbang ke jurang. Dan ternyata, setelah kami kejar, kami berteduh, saya lupa tripod saya tinggal di sana. Ketika itu anginnya kencang banget dan tripod saya terhantam oleh angin dan hancur. Teman-teman, ini video nampak kekencangan anginnya. Oke, setelah kejadian itu, kami pun berteduh. Tripod saya sudah saya ikhlaskan. Risikonya jadi saya tidak bisa mengambil banyak shot lagi di sana karena keterbatasan equipment lah bisa dikatakan ya. Kami pun menunggu cuacanya yang ekstrim itu agak mereda supaya kami bisa turun ke bawah. Bayangkan saja teman-teman, kami ke sana naik motor. Dan bisa dibayangkan ya, kalau yang naik motor ini di tempat yang curam itu pastinya lebih jauh lebih berbahaya daripada naik mobil. Di situ ada beberapa pengunjung naik mobil ya. Dia pun tidak berani turun ke bawah karena saking mungkin ya bisa dikatakan jalanan becek, kabut tebal, tidak nampak jalan. Mereka pun berhenti. Bayangkan dengan posisi kami yang naik motor, lebih bagaimana lagi. Jadi ya, dengan terpaksa kami harus menunggu benar-benar aman lah baru kami turun. And then setelah cuaca mulai mereda, kami turun dan di situ surga mulai nampak. Ini videonya.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya William Basri. Satu kata. Teman-teman tahu enggak? Kita dari Medan ke Sibolangit ke Blas Pagi ke Simalem. Itu cuacanya benar-benar ya bisa dibilang sangat-sangat jelek lah. Hujan sangat ekstrim. Sangat ekstrim hujan, dan tadi batak kami di atas tripod saya rusak. Astaga. Oke teman-teman, langsung saja. Ini Taman Simalem ini berada sudah di lewat Kota Kapanjahe. Itu di depan itu teman-teman bisa lihat, nanti saya ada rekapkan beberapa juga videonya. Itu langsung Danau Toba, bayangin. Dan sebenarnya di sini bagus banget, tapi cuacanya sangat-sangat ekstrim ketika kita pergi ini. Jadi ya begitu deh. Untuk harga masuk sudah saya rekamkan, nanti saya akan berikan videonya. Dan lihat teman-teman di belakang saya, hancur. Tripod saya pun rusak. Aduh, stres banget. Di sini sih rapi, bagus banget ya. Tadi saya sudah ke atas tadi, yang saya videokan tuh semua. Wah gila, di atas tuh ngeri banget lah. Gimana bilangnya ya? Maksudnya kalau teman-teman kesini malam, gak usah ke atas itulah. Udah jurangnya mencurang banget, naiknya susah banget. Bener-bener gak rekomen dah. Ya kalau gak hujan maybe boleh coba lah, tapi kalau hujan jangan lah. Ya itu teman-teman ya. Kita mau pergi ke satu tempat lagi, di hallnya katanya lebih bagus dari ini lagi. Kita cobain nanti ya. Saya coba ambilkan banyak-banyak view lah di sini. Saya bisa sebisa mungkin saya ambilkan banyak-banyak view. Sangat sayang banget. Dan kami nggak terlama-lama di sini. Kami mau balik ke Medan lagi. Ada perjalanan sekitaran 4 jam lagi mungkin ya sampai Medan ya. Wah, gila. Dan kami naik motor. Oke, itu videonya. Bagus kan? Ya, saya akui itu sangat bagus bagi saya. Ya, itu bisa dikatakan seperti surga lah. Bagus banget, meskipun pada saat kami datang cuacanya ekstrim, tapi tidak masalah. Dan ketika sampai sana, saya ada mewawancarai dengan satu orang satpamnya lagi tentang tempatnya rekomend di sana. Dan inilah hasil wawancaranya. Saya yang rame sana ya? Iya, di situ ada bacaan kan love itu tempat gembok-gembok. Yang di situ yang rame ya? Cewek sama cowoknya di sana satu kecil. Berarti yang rekomendasi One Tree Hill situ sama sini. Yang lain nggak ada lagi? Ada yang terjun. Oh, artinya mau jalan kaki ya ke dalam ya? Boleh-boleh lah, kita cok ke situ dulu lah. Makasih banyak bang ya. Oke yuk. Ya, dia mengatakan ada 3 tempat di sana yang rekomen ya. Yang tadi barusan saya videokan, The Pit of Lake Toba itu di hallnya yang akan kita nonton di scene selanjutnya. Dan di One Tree Hill yang pertama kali yang tadi mengerikan banget, yang ekstrim banget. Dan masih ada yang direkomendasikan seperti di waterfallnya yang bisa kita jelajahi dengan berjalan kaki. Dan katanya di bawah itu masih ada banyak, luas banget. Kami tidak sempat ke sana, mungkin next time saya akan ke sana. Tentunya dengan tidak naik motor, tapi naik bus ya mungkin ya. Kami di sana pun dikejar oleh waktu. Kami tidak bisa pulang terlalu malam karena berbahaya. Kami juga menjaga stamina kami untuk tetap ada karena kami pulang naik motor lagi. Jadi kami tidak boleh kecapean, kami tidak boleh kemalaman. Jadi kami hanya mengambil sud-sud di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Dan ini video haulnya. Nah, ini saya berada di hallnya. Ini cukup luas, konsepnya sangat bagus sekali teman-teman. Nah, di belakang saya itu adalah hallnya. Bayangkan, itu seperti sebuah pentas gitu ya, seperti sebuah tempat pertunjukan. Dan di mana backgroundnya tuh lihat langsung Danau Toba, bagus banget. Nah, meskipun pada saat saya bikin ini saat hujan, jadi nampaknya tanahnya becek-becek, tapi dari yang saya lihat di sini sangat bagus. Bagus banget. Ada nggak kata-kata yang bisa mendeskripsikan ini? Teman-teman bisa lihat. Hanya saja mungkin di sini karena cuacanya dingin, jadi ya sering berembun. Nah, tapi kalau teman-teman datang seharian pasti ada sih momennya pada saat panas, pada saat bagus deh. Pasti gitu. Dan untuk bayi nampak. Saya tak pernah sih ikut acara di sini, tapi rasanya jika
nonton acara dari sini, ikut kegiatan pentasnya, pasti bagus banget. Keren. Guys, sepertinya sekian dulu video kali ini, dan seperti teman-teman lihat nanti saya tidak banyak mengeksplain tempat-tempat di sini, tapi biarkan video yang teman-teman itu menjadi suatu gambaran bagi teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Jika teman-teman ada masukan untuk video ini, tolong di komen, di like, dan di subscribe. Ya, benar, di subscribe. Oke guys, jadi itu video saya, dan buat teman-teman yang sudah nonton video ini, saya terima kasih banget. See you next time. Bye-bye.